kelihatannya apa mas? Di game kedua ini agak turun dan bahkan game ketiga ya bisa dibilang agak jauh. Mungkin di set kedua tadi mereka udah mulai ubah pola permainan dan kita juga tadi posisinya kalah angin jadi lumayan banyak tertekan dan kita terlalu maksain monoton dengan pola itu sih. Dan di game ketiga mungkin tadi di awal set pertama di awal set ketiga banyak melakukan kesalahan sendiri. Sejauh ini puas nggak mas dengan peraihan di perempat final ini? Keseluruhan sih saya sendiri ya jadi ya agak kecewa sedikit karena sebenarnya kita juga nggak bisa melawan dia. Kira-kira untuk evaluasi mengingat ya turnamen ini menggembirakan gitu mas mengangkat dengan besar. Ya sorry tadi evaluasi evaluasinya ya mungkin akan latihannya ditambah lagi dan fokusnya ditambah lagi. Nah, semoga di next turnamen hasilnya bisa jauh lebih baik. Tapi dari saya pribadi sih, alhamdulillah saya puas bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik dan maksimal. Soalnya kayaknya ada motivasi lebih nih mas, ingat di jersey-nya ada gambar baru. Nah ini termotivasi nggak mas kira-kira menang? Sangat termotivasi. Lebih banyak mengikuti pertandingan yang kelasnya ya seperti para. Apalagi kan kita pemain profesional, kita berjuang buat mencari sponsor yang mau sponsorin kita buat turnamen, buat banyak hal lah kita profesional sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan hasil setiap turnamen yang sponsorin kita juga ikut senang dari berbangga. Sampai selalu main malam itu udah mau recovery nggak sih? Kenapa? Sampai selalu main malam di turnamen ini itu udah mau recovery apa nggak sih? Saya pribadi sih enggak ya karena mungkin malamnya juga nggak malam banget gitu nggak sampai jam 1 malam jam 2 malam jadi so far sih masih oke. Harapan untuk tahun ini kira-kira apa? Harapannya ya semoga bisa hasilnya bisa lebih bagus terus.